إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita memasuki pasal yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki al-faslu tsani, pasal yang kedua, yaitu juhudus sahabah radhiyallahu taala anhum wat tabi'in wa man ba'dahum fi hifdhis sunnatin nabawiyah. Kegigihan para sahabat, jerih payah para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama setelahnya dalam menjaga sunnah, yakni menjaga hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu judul besarnya. Ya, di bawahnya ada subbab. Nah, kita masuk subbab yang pertama, yaitu tadwinus sunnah wa jam'uha, tentang penyusunan sunnah, yakni penyusunan hadith dan pengumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi halaman 132 beliau mengatakan tadwinus sunnah wa kitabatuha min aujuhi inayatis salafi biha. Pengumpulan sunnah atau penyusunan hadis dan penulisan hadis ini ditinjau atau kita pelajari karena memang disitulah kita bisa mengetahui betapa para salaf menaruh perhatian yang besar terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disepelekan oleh para salaf. Wa huwa min mawadhi'i ta'ni a'da'i sunnati fiha. Sekaligus pembahasan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mencela sunnah, ya, orang-orang atau musuh-musuh hadith Nabi atau musuh-musuh sunnah. Sawa'un kana a'da'uha fil qadim karrafidah. Baik musuh yang sudah ada sejak dahulu, yakni musuh sunnah, mereka yang membenci sunnah, membenci hadith, seperti ar-rafidah qatalahumullah. Am fil hadith, atau musuh sunnah yang ada di zaman sekarang, kal mustasyrikin wa adhyalihim minal aqlaniyin, dari kalangan orientalis atau para penuhan akal yang semisal dengan mereka. Atau bisa juga digolongkan orang-orang atau musuh-musuh sunnah yang membenci hadis Nabi adalah ingkarus sunnah atau yang disebut dengan Quraniyun. Maka pembahasan ini, penyusunan hadis itu juga sebagai hantaman atas mereka, bantahan telak kepada mereka. Wala yaruddu alaihim bi amthali min an yubayyina waqi'at tadwini sunnah kama huwa, dan tidak ada bantahan yang lebih makjleb istilahnya, ya, bantahan kepada mereka-mereka ini tidak ada yang lebih dahsyat ketimbang penjelasan tentang penyusunan sunnah. Nah, jadi ketika penjelasan dijelaskan tentang hadis itu
dahulu begini, kemudian disusun, dihafalkan oleh para sahabat, kemudian disusun dan setelahnya. Pembahasan ini membuat meradang panas mereka. Jadi memang demikian ya, pembahasan sunnah itu bikin meradang ahli bidah. Ya. Membahas sunnah itu otomatis membuat mereka mendidih, membuat mereka marah. Itu sudah otomatis sudah. Ya, bukan niat kita memang membuat marah mereka, enggak. Memang niat kita adalah untuk mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin. Cuman mau enggak mau, ketika menjelaskan sunnah, otomatis yang ahli bid'ah, apa? Kepanasan. Ya. Jadi kalau ada yang menjelaskan sunnah, katanya, tapi ahli bid'ahnya enggak kepanasan, ahli bid'ahnya justru adem ayem, nah ini perlu dipertanyakan, sunnah apa yang dia jelaskan? Ya. Karena dahulu para ulama salaf, ketika mereka menyampaikan sunnah, otomatis ahli bid'ah tersinggung. Ya, dan itu gak ada masalah. Ya, bukan berarti kita cari musuh, atau kita ini bikin panas orang. Enggak, ini memang hal yang menjadi sunnatullah. Ketika hak dijelaskan, maka otomatis orang-orang yang di atas kebatilan akan tersinggung, marah, ya, meradang, dan seterusnya. Nah, demikian juga tentang pembahasan kita ini. Idh yatabayyanu bidzalika awar aqwalihim, karena dengan membahas tentang penyusunan hadis, sejarah penulisan hadis, itu akan nampak kecacatan ucapan-ucapan mereka. Ya, akan nampak aib-aib mereka, borok-borok mereka. Wa fasada syubahihim, dan akan tersingkap syubhat-syubhat mereka. Wa annaha sadiratun mimman la ya'rifu lisunnati qadran. Dan akan nampak bahwasanya ucapan-ucapan mereka yang mengatakan bahwa hadis itu baru ada sekitar abad sekian, baru ada disusun, tidak ada di zaman Nabi, sahabat dulu enggak mengenal Imam Bukhari, ya sahabat dulu enggak pernah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidaklah yang mengucapkan demikian kecuali berasal dari orang-orang yang memang tidak mengetahui keagungan sunnah. Ya, tidak mengenal keagungan sunnah. Wala yahfadzu lahu makanah. Awala yahfadulaha makana, dan tidak menjaga kedudukan sunnah tersebut. Wa anna tu'unahum nabi'atun min adawatin lid-dini was sunnah, dan bahwasanya permusuhan, celaan mereka terhadap sunnah, ya celaan mereka terhadap sunnah, merendahkan, melecehkan sunnah, itu bersumber dari permusuhan mereka terhadap sunnah itu sendiri, ketidakcocokan mereka terhadap sunnah itu sendiri. Au min jahlin, atau berasal dari kebodohan mereka. Ra'au bihi li ahwa'ihim manzilatan fauqa manzilatis sunnah faqabilu minha ma wafaqa ahwa'ahum. Atau mereka memandang bahwa hawa nafsu mereka itu enggak cocok sama sunnah. Ya, sehingga otomatis ketika mereka ingin mempertahankan hawa nafsunya, melegalkan hawa nafsunya, otomatis yang diserang siapa? Sunnah. Karena sunnah tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Wa ta'anu fi ma khalafaha bi anwa'in minat tu'un. Maka mereka kemudian mencela apa-apa yang menyelisihi hawa nafsu mereka dengan berbagai macam celaan-celaan. Ini kondisi ahli bid'ah. Amma ahlul haq, adapun ahlu sunnah yang di atas al-haq, mimman ya'rifu li sunnati qadraha, yaitu orang-orang yang mengetahui kedudukan sunnah, yang mengenal kedudukan sunnah, wa yunziluha makanataha minaddin, dan benar-benar mendudukkan sunnah di dalam agama ini sesuai dengan kedudukannya. Faya'lam yakinan anna sunnata idza thabatat hujjatun wa syar'un yajibul masiru ilaihi. Orang yang di atas kebenaran, mereka mengetahui dan yakin bahwa sunnah apabila telah sahih, hadis apabila telah sahih, maka itu adalah hujjah, maka itu adalah syariat yang seorang muslim wajib berjalan di atas hujjah tersebut, di atas syariat tersebut. Wa annaha mahfudhatun bihifdillahi lihadaddin, dan seorang muslim dia yakin bahwa sunnah sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sunnah hadis itu bagian dari agama juga. Ya, jadi yang dijaga oleh Allah bukan hanya Al-Quran saja, namun hadis itu juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya,
Loh, bukankah ada hadis dhaif, ada hadis palsu? Ya. Maka ya apa kok bisa dikatakan bahwa hadis itu dijaga? Beda sama Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak ada ayat yang dhaifah atau ayat yang maudhu'ah, ya, ayat sahihah, enggak ada. Beda sama hadis. Bagaimana dikatakan hadis juga dijaga sebagaimana Al-Qur'an? Maka dijawab, loh, justru adanya hadis yang dhaif, adanya hadis yang palsu, dengan diketahuinya hadis-hadis tersebut, berarti itu menunjukkan bahwa dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau enggak dijaga, maka dibiarkan. Hadis palsu, hadis lemah, hadis palsu, hadis lemah dibiarkan beredar. Ya, makanya Allah munculkan para ulama-ulama ahli hadis yang mengkritik, meneliti hadis-hadis sehingga muncul ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Dengan adanya hal-hal demikian berarti menunjukkan bahwa hadis juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sering kita katakan baik Al-Qur'an ataupun hadis, dua-duanya itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr. Ya, bisa Al-Qur'an dan hadis juga masuk di dalamnya. Karena hadis adalah mufassir lil Qur'an. Hadis adalah penafsir, mubayyin, muwaddih dari Al-Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an. Kami yang menurunkannya dan kami yang menjaganya, kata Allah. Kemudian kata beliau, "Tsumma la yudhiruhum ba'da dzalika in kana hifdhuha bil kitabah aw bi hifdhis sudur alladhi ja'atin nususu bil hathi 'alaihi wad du'a li ahlihi." Kemudian seorang yang di atas ahlus, di atas sunnah, seorang yang di atas al-haq, maka enggak masalah setelah itu entah hadis itu dihafalkan, dijaga dengan cara dihafalkan atau dijaga dengan cara ditulis, ini tidak dipermasalahkan oleh mereka. Karena memang datang dalil-dalil, nas-nas yang memotivasi kita atau memotivasi ahlus sunnah untuk menjaga hadis tersebut, baik dengan hafalan atau dengan tulisan. Walau lam yakun sima'uha wa hifdhuha thumma naqluha wa nashruha mu'tabaran mu'taddan bihi fama ma'na nususil hathati ala hifdhiha wa tablighiha. Kalau seandainya mendengarkan hadis, ya, menghafal hadis, menukil hadis, menyebarkan hadis, itu semuanya tidak ada harganya, dianggap tidak ada manfaatnya, lantas apa manfaat, apa maknanya dalil-dalil yang memotivasi seorang muslim untuk menghafal hadis atau tabligh, menyampaikan hadis? Apa terus manfaatnya dalil-dalil tersebut? Ya. Kalau ternyata mendengarkan hadis, menghafal hadis, menulis hadis, menyebarkan hadis, itu enggak dianggap sesuatu yang tidak ada faedahnya, kata mereka. Wallati fiha al-ikhbar bi anna as-sahabata yasma'una wa yusma'u minhum wa yusma'u mimman yasma'u minhum. Dan banyak kabar-kabar bahwasanya para sahabat mereka mendengar. Ini menunjukkan kepada kita para sahabat itu termotivasi dengan dalil-dalil tersebut sehingga mereka mendengar, berlomba-lomba mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya mendengar dari sahabat. Kemudian generasi setelahnya mendengar dari tabi'in dan seterusnya. Baik. Kemudian masih di subbab yang pertama. Al-matlabul awal. Apa ini kalau dalam bahasa Indonesia ini? Bab, subbab, nah ini anu lagi, huh? Sub-subbab. Apa? Oh, pasal dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab tadi, fasal, itu judul besarnya. Tapi ya sudahlah, gitu aja lah. Baik, masih di pembahasan tadi. Al-matlabul awal, ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil hadith wa ara'u ahli al-ilmi fi ikhtilafil ahadith fi dhalik, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan penulisan hadis,
ya berkaitan dengan penulisan hadis, riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penulisan hadis. Nanti disebutkan Nabi melarang menulis hadis. Tapi ada juga hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk menulis hadis, bahkan memerintahkan untuk menulis hadis. Dan pandangan para ulama tentang perbedaan hadis-hadis tersebut. Ya, kok bisa yang satu mengatakan dilarang, Nabi sendiri yang mengatakan dilarang dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain dari Abu Hurairah dan yang lainnya, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya. Ya, bagaimana pandangan para ulama tentang hal tersebut? Nah, kita baca di sini. Uniya ahlul ilmi bi jam'i ma warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil ilm. Para ulama sibuk mengumpulkan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menulis ilmu tersebut. Jadi para ulama ini kesibukan mereka. Ya, betapa besar jasa para ulama-ulama tersebut. Rahimahumullah amwatan wa hafizahumullah ahya'an. Semoga Allah azza wa jalla merahmati yang telah wafat dan menjaga yang masih hidup. Fa'aqad al-Imam al-Bukhari fi Kitabil Ilm min Sahihi bab Kitabatil Ilm. Imam Bukhari dalam sahihnya, di dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ilmi. Ya, kitab ilmu. Ini dalam Sahih Bukhari. Di situ ada bab yang berjudul bab Kitabatil Ilm. Bab tentang penulisan ilmu. Wa aurada fihi arba'ata ahadith tadullu alal idhni fil kitabah. Kemudian beliau menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan 4 hadith yang menunjukkan Nabi mengizinkan untuk menulis hadith. Ini Imam Bukhari. Kemudian wa aqadat Tirmidzi fi kitabil ilmi minal jami' babaini fi dhalik. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya membubuhkan 2 bab tentang masalah ini. Al-awwal, bab yang pertama, babu ma jaa fi karahiyati kitabatil ilm, bab tentang dibencinya menulis hadis. Berarti Nabi melarangnya. Ya, dibencinya menulis hadis, yakni menulis ilmu maksudnya menulis hadis. Kemudian bab yang berikutnya, bab ma jaa fi rukhsati fihi, bab tentang rukhsah, diberikan keringanan untuk menulis hadis. Ini yang ada di dalam Sunan Tirmidzi. Wa kadza sana ad-Darimi fi muqaddimatis sunan. Dan seperti itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, fa aqada bab man lam yara kitabatil hadis, kitabatal hadis, wa aurada fihi 36 haditsan wa atharan. Amman lam yara kitabatal hadith minas sahabah wa tabi'in. Ada 2 bab juga di Sunan Darimi. Bab yang pertama yaitu bab tentang ulama-ulama yang berpandangan bahwasanya tidak boleh menulis hadith. Ya, tentang ulama-ulama yang berpandangan hadith yang menunjukkan tidak boleh menulis hadith. Riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak boleh menulis hadis. Dan beliau di situ menyebutkan sekitar 36 hadis dan 1 athar dari para salaf yang sama pendapatnya, yaitu memandang tidak bolehnya menulis hadis, mencatat hadis. Wa ardafahu bibab. Kemudian setelah hadis tersebut, ya, ditindaklanjuti oleh Imam Ad-Darimi dengan bab berikutnya, sama seperti Imam Tirmidzi tadi, kebalikannya, man rakhasa fi kitabatil hadis, yaitu siapa-siapa yang memberikan rukhsah, keringanan dalam penulisan hadis, aurada fihi 29 haditsan wa atharan fil idzni bidzalik. Kemudian beliau menyebutkan sekitar 29 hadis dan 1 athar yang menunjukkan bolehnya menulis hadis. Itu Imam Ad-Darimi. Wa aqada Ar-Ramah Hurmuzi. Demikian juga Al-Imam Ar-Ramah Hurmuzi, yaitu Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddith Al-Fasil Bainar Rawi Wal Wa'i.
Beliau membawakan sekitar arba'ata abwabin, ada empat bab dalam kitab tersebut, tata'allaku bi kitabatil hadis, semuanya berkaitan dengan penulisan hadis. Wa man kana yaraha wa man lam yaraha. Dan disebutkan juga siapa yang memandang bolehnya menulis hadis dan juga siapa yang memandang tidak bolehnya menulis hadis. Wa bawwabal Baihaqi fil madkhal. Imam Al-Baihaqi membubuhkan dalam kitabnya Al-Madkhal bab man kariha kitabatil kitabatal 'ilm. Bab tentang dibencinya menulis ilmu, maksudnya menulis hadis. Wa bab man rakhasa fi kitabatil 'ilm. Bab berikutnya yaitu bab tentang siapa yang membolehkan memberikan rukhsah keringanan dalam menulis hadis. Ini kita singkat ya, sama Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan langsung saja kata beliau, wasa ujizu bima yafi bil maqsud ma warada fi kitabatil hadis, dan aku akan meringkas kata penulis yang sebatas untuk mencukupi tujuan saja. Ya, tidak disebutkan semua hadis-hadisnya, tapi hanya sebatas untuk ya supaya tujuannya tercapai, untuk menunjukkan bahwa ada hadis yang melarang menulis hadis, riwayat yang melarang menulis hadis, dan ada juga riwayat yang membolehkan menulis hadis, tapi cuma disebutkan ringkas. Ya, tidak disebutkan semua riwayat tadi. Tapi yang pertama, ma warada fin nahyi an kitabatil hadis. Riwayat-riwayat tentang larangan menulis hadis. Ya, ini yang pertama. Satu, hadis yang pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni. Jangan kalian menulis sesuatu apapun dariku. Ya, jangan kalian menulis sesuatu apapun dariku. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhahu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dihapus sama dia. Ya, falyamhu, hendaklah dihapus sama dia. Wa hadithu anni wala haraj. Dan ceritakan tentangku, boleh meriwayatkan dariku. Berarti dengan apa? Dengan lisan. Ya, meriwayatkanlah dariku, berceritalah, ucapkanlah dariku, wala haraj, tidak ada masalah, boleh. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Jelas ya? Ya, berarti oleh kak nulis hadis. Nah, itu kok anak Sahih Bukhari. Itu diriwayatkan Imam Muslim. Maksud Imam Muslim melanggar hadis yang dia riwayatkan sendiri. Ya, sih, belum penjelasan, sabar sih. Makanya ini pentingnya kita ini tidak boleh langsung baca hadis langsung istinbat. Ya kan? Ada orang-orang yang cuma baca hadis, kemudian dia langsung mengambil kesimpulan hukum dari hadis tersebut. Tanpa melihat bagaimana prakteknya para salaf. Ya, dari sini para ulama atau ahlu sunnah punya kaidah. Dalil meskipun itu sahih kalau hadis ataupun ayat Al-Qur'an sekalipun, ya meskipun jelas sahih, maka harus kita melihat bagaimana praktek pengamalan para salaf terhadap dalil tersebut. Tidak kemudian kita telan mentah-mentah langsung hadisnya. Ya, contoh yang sering disampaikan kan oleh para ulama adalah Nabi ketika melewati dua kuburan yang masih baru, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua orang ini sedang diadab.
wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidaklah diazab karena dosa besar. Yang pertama diazab karena la yastanzihu min baulihi, dia tidak bersih ketika selesai buang air kecil. Wa tsani, adapun yang kedua, wal akhir fa yamshi bin namimah, maka dia suka namimah, mengadu domba. Dan kemudian Nabi SAW mengambil beberapa batang ya pelepah, kemudian ditancapkan. Ya, bisa jadi ini senantiasa meringankan, yukhaffif adzabah, bisa saja meringankan adabnya, malam yaibasa, sepanjang ranting ini tidak kering. Sahih hadisnya. Apakah kemudian kita jadikan dalil untuk kita terapkan kalau ada orang mati ngambil kaono kurma saono ewis? Hah? Kaono kurma saono e, tancap ewis. Itu kan yang terjadi kan? Ketika kita bantah mereka, mereka membawakan dalil itu enggak? Ada dalilnya. Inti menolak dalil, hati-hati loh. Betul dalilnya sahih. Namun kenapa kita tidak melakukannya? Ya, itu alasannya. Tapi tadi yang tadi kita jelaskan. Ngelihat apa? Pengamalan para salaf. Ya, kita lihat para salaf, ada enggak yang melakukan seperti itu? Hah? Enggak ada. Nah, berarti kesimpulannya tadi kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini praktek pentingnya kita mengikat dalil dengan as-salaf, dengan pemahaman para salaf. Sehingga tidak liar seorang mencomot hadis kemudian istinbat, mengambil kesimpulan hukum langsung. Lihat dulu praktek para salaf gimana. Ya. Hadis tentang mengadzankan bayi yang baru lahir. Ya taruhlah para ulama khilaf. Ada yang menghasankan hadisnya, ya, ada yang mendhaifkan. Meskipun kita lebih condong kepada yang mendhaifkan hadisnya, tapi taruhlah hadisnya hasan. Ya, taruhlah hadisnya itu hasan. Berarti hasan ini bisa diterima enggak? Bisa diterima. Tapi lantas apakah kemudian kita praktekkan hal tersebut tanpa kita melihat bagaimana praktek para salaf? Apakah pernah Abu Bakar mengadzankan putra-putrinya? Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat yang lain pernah diriwayatkan? Tidak ada. Seandainya itu adalah sebuah hal yang disunnahkan, tentu para salaf yang lebih dulu mengamalkannya. Ya, ini sekali lagi pentingnya kita memahami dengan pemahaman para salaf. Tapi itu dulu ya. Intinya di hadis ini Nabi melarang untuk menulis hadis. Barang siapa yang menulis dariku selain Quran disuruh apa? Busep. Disuruh busep. Cuman boleh meriwayatkan dari lisan. Ya, qala Rasulullah SAW boleh. Warawahu Tirmidzi wa Darimi bilafdin annahum istadzanun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ayyatubu anhu falam ya'dzan lahum. Dalam riwayat yang lain oleh At-Tirmidzi dan Ad-Darimi diriwayatkan dengan lafal bahwa para sahabat minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis dari Nabi, maksudnya menulis ucapan-ucapan Nabi, berarti hadis. Nabi para sahabat minta izin. Falam ya'dzan lahum, namun oleh Nabi tidak diizinkan menulis ucapan beliau. Waqad warada fil babi ahaditsu ukhra fi nahyi an Abi Hurairah wa Zaid ibn Thabit wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa la yasihu minha syai'un. Dan dalam bab ini, pembahasan ini, ada hadis-hadis lain tentang larangan meriwayatkan, larangan menulis hadis, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, cuman kata beliau semuanya tidak ada yang sahih. Ya, yang tadi itu yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kemudian di sini beliau menyebutkan wa mimman ruwiya anhun nahyu au nahi wa mimman ruwiya anhun nahyu anil kitab minas sahabah, dan di antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang larangan menulis hadis seperti tadi Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Wa mimman kana yarun nahya anha minat tabi'in. Adapun yang berpandangan bahwa tidak boleh menulis hadis dari kalangan tabi'in,
seperti Al-Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Muhammad bin Sirin, dan Mujahid bin Jabir. Baik, sekarang yang kedua, ma warada fil idzni bil kitabah. Riwayat-riwayat tentang izin dari Nabi untuk bolehnya menulis hadis. Kalau tadi larangan, sekarang izin dari Nabi. Hadis yang pertama, an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qol, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhahu. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah menulis apapun yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi ngomong apa wae ditulis sama Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa uridu hifdhahu, karena memang aku ingin menghafalnya. Ya, ini diantara kegigihan juhudus sahabah, kegigihan para sahabat dalam menjaga sunnah. Apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Nabi mengomong tentang agama ataupun ketika Nabi berbicara tentang masalah-masalah lain, tetap ditulis oleh Abdullah bin Amr ibnul As. Fanahatni Quraisyun, tapi ternyata orang-orang Quraisy melarangku, mencegahku. Ya, ketika si syubhat sama orang-orang Quraisy. Wa qalu, orang-orang Quraisy mengatakan kepadaku, taktub kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Amr ibnul As, kau menulis segala sesuatu yang keluar dari lisannya Muhammad, dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah basyarun, padahal Rasulullah adalah manusia biasa. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Dia itu berbicara ngomong baik ketika kondisi dia marah atau kondisi dia ridha. Ya. Orang kalau orang kalau marah biasanya ngomongnya gimana? Ya, itu mbok tulis pisan, itu maksudnya. Nabi itu manusia biasa, Nabi terkadang marah dan Nabi terkadang gembira. Kau tulis juga. Fa amsaktu anil kitab. Nah, maka ketika aku mendengar hal tersebut dari orang-orang Quraisy, aku berhenti menulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku berhenti menulis apapun dari Nabi. Wa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa auma bi isbi'ihi ila fihi. Kemudian aku ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dulu nulis apapun yang keluar dari lisanmu. Kemudian orang-orang Quraisy mencegahku. Dia mengatakan bahwa engkau manusia biasa, terkadang ngomong ketika kondisi marah, terkadang ngomong ketika kondisi ridho. Maka kata Nabi, maka kata Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke arah mulutnya. Ya, Nabi memberikan isyarat ke arah mulutnya. Seraya mengatakan, uktub, tulislah. Fa walladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang keluar dari sini melainkan al-haq, kebenaran. Ya. Ini Nabi, bukan gini maksudnya ana, enggak. Bukan saya maksudnya. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah al-haq. Tuh lihat, disuruh uktub, tulisan. Ya, apapun yang keluar dari lisanku adalah kebenaran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktubu li Abi Syahin. Ya, tulislah untuk seorang yang bernama Abu Syahin. Ya, maksudnya tulislah ucapan-ucapanku ini kepada seorang yang bernama Abu Syahin. Rajulun minal Yaman. Abu Syahin ini adalah seorang yang datang dari Yaman untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta dituliskan jawaban Nabi itu. Maka Nabi memerintahkan, "Uktubu, ya, tuliskan ucapanku ini," karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis ucapan beliau, kemudian diberikan kepada Abu Syahin.
Ya, berarti ini menunjukkan bolehnya menulis hadis, menulis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lamashtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin keras sakitnya. Ya, semakin keras penyakitnya. Qal, Nabi bersabda, utuni bi kitabin, aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Ya, tulislah untukku sebuah tulisan yang mana kalian tidak akan tersesat setelahnya. Maksudnya tulisan itu wasiat yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Qala Umar, maka kemudian Umar ibn Khattab mengatakan kepada sahabat yang lain, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah, sesungguhnya Nabi ini kondisinya sedang gak fit, sedang gak sehat, karena dia ini sedang menderita dengan sakitnya. Wa indana kitabullah hasbuna, dan kita sudah ada kitabullah, sudah ada Al-Quran, sudah cukup Al-Quran ini, kata Umar ibn Khattab. Fakhtalafu, maka kemudian para sahabat saling berbeda tentang hal ini, kita tetap nulis atau cukup Al-Quran, karena kalau mau nulis juga Nabi kondisinya sedang sakit. Ya, masa sampai ati Nabi loro kok ngono sik. Apa? Ya, disuruh ngomong gak, ya kan? Nabi sedang kondisi parah-parahnya kayak gitu, sik disuruh ngomong, disuruh nulis. Akhirnya para sahabat berbeda pendapat. Wa katsural laghatu, dan semakin gaduh perbedaan sahabat ini. Rame. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Qumu anni." Nyingkrio. Ya, kumu anni, berdirilah kalian dariku, maksudnya ya pergilah, nyalah kalian dariku, nyingkir ya. Wala yanbaghi indi at-tanazu', tidak layak di sisiku ada perselisihan. Ya, ada ribut-ribut, tidak layak. Sudah, pergi aja kalian. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan untuk dituliskan sesuatu meskipun enggak jadi. Tapi kan berarti ada izin dari Nabi bahwa menulis hadis, ya menulis hadis itu dibolehkan. Yang keempat, riwayat keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah dia mengatakan, ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun akfaru haditsan minni, kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat Nabi seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku, kata Abu Hurairah, illa kecuali ma kana min Abdullah ibn Amr, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktub wala aktub, karena dia menulis hadis sedangkan aku tidak menulis hadis, alias dihafal oleh Abu Hurairah. Tapi ini dari sisi kepemilikan hadisnya. Nah, kenapa kok sekarang yang paling banyak riwayat siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Loh iya, yang nulis justru Abdullah bin Amr ibnul As. Tapi kenapa kita dapati sekarang ini yang paling banyak meriwayatkan hadis justru Abu Hurairah? Ya, wallahualam, kata para ulama, bisa jadi riwayat-riwayat dari Abdullah bin Amr ibnul As mungkin banyak yang diriwayatkan dari jalur-jalur yang tidak sahih, sehingga banyak hadis-hadis yang beliau tulis atau beliau riwayatkan hilang. Tapi kalau hilang bukan berarti kemudian agamanya, hadisnya jadi hilang, enggak. Masih ada dari jalur peliwayatan sahabat yang lain. Jadi jangan merasa rugi ya kalau ada hadis yang dhaif. Waduh, hadisnya dhaif. Emanlah, kan ini bagian dari agama. Maka kita katakan, oh enggak. Kalau memang itu bagian dari agama, pasti ada hadis yang serupa diriwayatkan oleh sahabat lain. Ya, karena enggak mungkin ada bagian agama yang hilang, itu enggak mungkin. Ya, jangan khawatir, dijaga agama ini sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu hadis yang palsu, berarti memang itu bukan bagian dari agama, wis barno hilang. Ya, enggak usah ngerasa eman. Tapi ini tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
atsar dari Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan hadis ini yang memotivasi para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dahulu ketika di majelisnya Imam Malik, ya beliau enggak punya apa alat tulis dan juga kertas untuk menulis hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik. Beliau enggak punya. Tapi karena pentingnya ilmu, maka beliau pun ya menulis apapun dengan jarinya dan dengan tangannya. Ya, menulis apapun dengan jari dan tangannya. Karena memang beda jamaah. Seorang ketika dia hanya mendengarkan ilmu, menggunakan pendengaran saja, tanpa aktif menulis, maka ilmu yang dia dapatkan tidak melekat sebagaimana dia mendengarkan sambil menulis. Ya, dan itu kita alami sendiri. Kebiasaannya itu mendengarkan kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Karena kajian-kajian beliau ini, apa istilahnya ya, bahasanya mudah, kemudian juga beliau di atas akidah dan manhaj yang lurus, dan beliau ini ternyata banyak tafriq. Apa tafriq itu? Kajian yang dibukukan. Apa sih istilahnya itu? Transkrip. Nah, ya transkrip. Jadi murid-muridnya beliau itu mentranskrip kajian-kajian beliau sehingga menjadi buku. Dan buku itu disebarkan di situsnya dalam bentuk PDF. Ya, jadi kita kalau dengerin, ini kalau layar tablet ini, kita bagi dua. Yang satu video kajiannya, yang bawahnya PDF kitabnya. Apa yang dibaca, diucapkan sama Syekh, itu ada di dalam PDF-nya itu. Sudah dengan format seperti kitab. Ada nomornya, bahkan ada footnote-nya, ini riwayat apa ketika Syekh mengucapkan hadis, ini riwayat apa ketika Syekh mengucapkan ayat, ditulis dengan cetak warna merah misalnya. Intinya enak ketika kita baca. Tapi tidak enaknya, mbarai kita apa? Males nulis. Iya, apa yang ditulis? Lu sono kabe. Tak maksudnya ya. Dulu ketika kita belum tahu ada tafriq, kita baru tahu ada tafriq itu setelah kita sudah sering mendengarkan kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, itu kita menulis. Nulis, 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 langsung di sini nulis. Tapi ketika baru tahu ternyata ada transkripnya, wis mandek nulis. Iya, mandek nulis. Bahkan pernah kita itu nulis mentranskrip, meskipun gak lengkap ya, mentranskrip kajiannya Syekh, meskipun dengan tulisan tangan, mentranskrip kajian beliau itu mungkin sekitar 10 episode kita transkrip itu, meskipun dengan tulisan tangan itu. Ternyata begitu tahu ada tafriqnya, ketun lapo nulis sih. Iya, ada yang lebih rapi, ada yang lebih bagus. Tapi ternyata subhanallah, justru ana banyak ingat dengan tulisan-tulisan ana sendiri daripada transkripnya Syekh itu. Paham ya maksudnya ya? Saya justru lebih banyak nyantol, ingat ya, ingat hafalnya dari tulisan ana sendiri. Makanya ini diantara pelajaran yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Terkadang seorang ketika menulis, dia tahu bahwa tulisannya ini gak bakal dia baca lagi. Ya, tulisannya ini gak bakal dia baca lagi. Apalagi kalau sudah numpuk tulisannya. Ya, mungkin gak dia nyari tulisannya. Mana ya, saya pernah nulis ini kok dulu itu. Kesuwen kan? Ya kan, kesuwen kan? Ya. Dia gak akan membaca tulisannya itu lagi. Mungkin tulisannya itu cuma menjadi tumpukan-tumpukan saja. Mungkin ada yang memang meliti lagi, dibaca lagi, ada.
Tapi kebanyakan cuma jadi tumpukan-tumpukan. Tapi minimal ketika dia pernah nulis, pernah menggoreskan sesuatu, ya itu seakan-akan dia menggoreskan di dalam memorinya, jemaah. Ya, seperti dia menggoreskan sesuatu di dalam memorinya dan dia akan teringat dengan itu. Tapi ya mungkin ada yang cuma mendengar langsung ingat itu. Anak kayaknya pernah ingat waktu kajian di Ampel Sawahan, ya kajian subuh gitu. Ya, iling tok tapi. Isine opo wallahu a'lam. Iling pokoknya di sawahan kok pokoknya kajian. Kemudian kita lanjutkan. Wa qad jaa al idznu bil kitabati an adadin kabirin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang izin dari nabi untuk menulis hadis dari banyak para sahabat. Di antara mereka Abdullah bin Amr ibnul As, Al-Barra bin Azib, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini yang dapat izin, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa ruya an adadin kabirin minat tabi'in al-kitabah wal idna fiha. Dan diriwayatkan juga hadis-hadis yang semisal dengannya dalam jumlah yang banyak dari para tabi'in tentang dibolehkannya menulis hadis. Di antara mereka para tabi'in seperti Sa'id ibn Jubair, Mujahid bin Jabir, Atha bin Abi Rabah, Waraja bin Haywah, Nafi' maula ibnu Umar. Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar. Wal Hasan, ya, wallahu a'lam maksudnya Al-Hasan Al-Basri atau Al-Hasan bin Saleh. Cuman Al-Hasan bin Saleh ini meskipun beliau adalah seorang ulama, diterima riwayatnya, akan tetapi diperingatkan penyimpangannya oleh para ulama sezamannya, karena dia menganggap yara as-saif, menganggap bolehnya memberontak kepada pemimpin. Ya, maka dia dibid'ahkan hanya gara-gara itu. Padahal sebenarnya dia diakui keilmuannya, kezuhudannya, Al-Hasan bin Saleh. Nah, bahkan muridnya sendiri Ahmad bin Yunus mengatakan law lam yulad Al-Hasan ibn Saleh lakana khairun lahu. Muridnya Hasan bin Saleh sendiri yang bernama Ahmad bin Yunus mengatakan seandainya Al-Hasan bin Saleh tidak dilahirkan itu lebih baik baginya. Ya, muridnya Al-Hasan bin Saleh yang belajar 20 tahun kepada Al-Hasan bin Saleh, tapi ketika menyimpang Al-Hasan bin Saleh, maka muridnya berlepas diri dari gurunya tersebut. Tapi kemudian ara'u ahli ilmi fil ikhtilafil warid bainal ahadith. Pendapat para ulama tentang adanya perbedaan dalam hadis-hadis tadi. Yang satu membolehkan untuk menulis hadis, tapi sebelumnya kok dilarang, jangan menulis sesuatu apapun dariku. Barang siapa yang menulis, falyamhu, maka dihapus. Nah, bagaimana pandangan ulama tentang perbedaan riwayat-riwayat tersebut? Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya ada tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama adalah bahwasanya hadis tentang bolehnya menulis hadis, riwayat tentang bolehnya menulis hadis itu menasakh yang melarang. Ya, jadi dilarang dulu, baru kemudian dinasakh, dihapus, dibolehkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menggabungkan bahwasanya yang dilarang itu adalah bagi mereka-mereka yang hafalannya dibolehkan menulis hadis bagi yang memang hafalannya lemah. Tapi bagi yang hafalannya kuat enggak boleh menulis hadis. Nah, ini ada yang menggabungkan seperti itu. Ya, banyak nanti ada pendapat-pendapat di poin yang kedua ini. Dan yang ketiga, memandang bahwasanya riwayat tentang larangan menulis hadis itu riwayat yang dhaif. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya.
hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, jangan menulis jariku, barang siapa yang menulis jariku maka dihapus, itu adalah hadis ma'lul atau hadis mu'allal yang hanya sebatas mauquf, berhenti pada Abu Sa'id Al-Khudri saja. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wallahu a'lam, mana enggak ngeliti juga. Ya, itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya. Di mauquf cuma sampai pada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka enggak ada larangan menulis hadis itu, enggak ada. Ya. Yang benar, Nabi sejak awal sudah membolehkan menulis hadis. Ya, wallahu a'lam. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.